Pemirsa, anjloknya roda perekonomian akibat pandemi berdampak buruk bagi usaha jasa wedding. Pembatalan acara wedding hingga banting harga berdampak anjloknya omset jasa wedding di Kota Palembang. Sulitnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga usai. Banyak sektor yang terdampak, salah satunya usaha wedding yang mengalami penurunan omset akibat banyaknya pembatalan pernikahan akibat adanya pembatasan sosial. Ikzantik yang telah menggeluti usaha perweddingan sejak tahun 1995 mengatakan, biasanya selalu ramai permintaan jasa acara pernikahan, akan tetapi saat pandemi jasa wedding miliknya paling terdampak, bahkan ia harus merumahkan sejumlah karyawan. Usai lebaran, roda perekonomian mulai membaik, permintaan jasa pernikahan pun mulai berdatangan, akan tetapi belum mencapai 50%. Bahkan dirinya harus banting harga untuk tetap bertahan di tengah pandemi saat ini. Dampaknya biasa kita tiap bulan kita terima sekian job karena keraguan-keraguan atau karena pembatasan tersebut. Cuma 50% bahkan 40%-nya saja. Juga harga ya kayaknya berpengaruh, banyak yang minta harga pandemi gitu. Maksudnya gimana harga pandemi? Harga hemat gitu loh, karena dampak karyawan yang banyak diberhentikan, tapi acara tetap harus berlangsung, ya mereka minta toleransi juga dari kita. Semua warga berharap pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga roda perekonomian kembali pulih seperti semula. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.